Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat animasi seperti ini. Ya, di tutorial saya sebelumnya kita sudah membuat persiapannya ya, mulai dari mencari gambar pemain, lalu membuat animasi pemain, pelatih dan substitutes ya. Nah, di tutorial kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial yang pertama. Jadi kita akan membuat animasi ini, si lapangan ini, si apa formasi ini, lalu dan kita akan membuat keseluruhannya menjadi satu kesatuan seperti ini ya. Jadi kita layout seperti ini. Oke, langsung aja kita akan membuat new composition. Kita buat dengan resolusi sesuai dengan videonya ya. Saya pakai 1920x1080. Seperti ini aja. Kasih nama formasi gitu ya. Atau apa sih istilahnya kalau di bola, formasi atau ya. Oke, berikutnya kita akan masukkan gambar lapangannya. Sudah saya berikan di tutorial sebelumnya ya, link downloadnya. Jadi di sini kita langsung masukkan aja. Di sini ada soccer court ini. Saya masukkan ke gambar sini. Kita putar dulu, klik R. Rotationnya kita buat 90 derajat ya. Oke, karena itu bentuknya 3D seperti ini, kita akan buat 3D-nya nyalakan. Jadi klik toggle switch-nya ini sampai keluar gambar seperti ini. Klik 3D ya. Nah, di sini kalau saya putar sumbu Y-nya, ini gambarnya nggak kelihatan 3D ya. Beda dengan yang ini. Jadi ada perspektifnya gitu. Nah, untuk menyalakan perspektif, kita di sini di view-nya ini, view 3D view pop-up-nya ini, kita pindahkan ke active camera. Nah, jadi kalau kita dari front seperti ini, nggak kelihatan perspektifnya ya, masih rata-rata aja seperti ini. Kita ganti ke active camera, atau kalau mau seperti ini, cuman agak aneh ya, terserah sih kalau mau coba seperti ini. Tapi saya pakai active camera aja. Nah ya, jadi seperti ini. Pertama, jadi ini kita buat ke tengah dulu aja supaya gampang. Ini matikan dulu deh. Ini saya buat ke tengah, lalu nyalakan 3D-nya. Kita putar seperti ini. Nah, gini ya. Nah, sini di frame ke-20 kita nyalakan rotasi Y-nya. Lalu di frame ke-0 kita buat seperti ini. Misalnya saya buat 0 ini. 0 derajat, lalu klik S, jadi dibalik lagi ke frame ke-20, klik S. Frame ke-0 kita buat 0 semuanya. Kita klik U supaya ada keluar semua klik frame-nya. Lalu di Easy Ease seperti biasa, seperti ini. Akan seperti ini kelihatannya. Gitu ya. Mungkin 1 detik. Oke, mungkin 20 frame aja. Jadi kelihatannya nah gitu. Gitu ya. Oke, berikutnya kita tambahkan animasi si foto-fotonya. Kita bisa pakai yang kemarin kita buat. Nah, karena kemarin kita buatnya cuma sedikit ya. Kita pakai yang saya punya aja ya. Jadi misalnya si kita gini supaya nggak berantakan. Jadi kita lihat dulu. Misalnya kalau formasi saya kan di sini formasinya 4-4-2 ya. Jadi 4-4-2. Nah, kita posisikan jadi gini maksudnya nih. Misalnya kita taruh di sini ya. Nah, sini
kita buat supaya ukurannya ini nggak melebihi dari layar ini, dari layar yang kita resolusinya. Jadi misalnya ini saya buat rata dulu aja semuanya. Ini bisa buat rata seperti ini. Supaya nanti gampang. Oke, kalau sudah kita klik S scale-nya. Jadi nanti akan sebesar ini. Gitu ya. Kira-kira sampai masuk semua ini segini masuk enggak? Nah. Misalnya segini. Kita posisikan misalnya kalau 5 mungkin bisa dibagi. Misalnya ada kan yang formasi ada sampai 5 ya. Mungkin 2 di atas di sini, misalnya 2 di sini. Gitu ya. 3 di bawah. Nah, karena ini saya 4, saya buat seperti ini aja. Mungkin nanti berkreasi aja ya. Ini saya tempelkan di sini. Lalu saya klik shift, klik kanan gini. Jadi supaya ada jeda seperti ini ya, nggak menempel. Ini kita posisikan seperti ini. Misalnya gini. Oke. Jadi seperti ini. Kita taruh di sini. Ya, kira-kira ini segini masuk ya. Oke. Kira-kira segini masuk atau kurang besar misalnya ini saya buat 5, 3. Nah, seperti itu. Itu 5, 2 aja tadi. Oke. Kira-kira segini. Lalu kita taruh di jadi gini. Jadi setelah si lapangan ini datang, nah, baru si gambarnya datang satu-satu. Kita kasih 3, boleh berbarengan. Kalau di contoh saya ini kan berbarengan datangnya ya. Ini yang banyak ini datangnya berbarengan nih. Up tuh. Up. Saya samakan aja ini datangnya berbarengan. Up. Nah, karena di sini gambarnya pendek, nanti kalau ini mati itu ya gambarnya, kita buat panjang dulu. Jadi klik kanan, jadi blocks aja semuanya. Klik kanan, enable time remapping. Jadi nanti ada keyframe seperti ini. Kita bisa tarik. Nah. Jadi kalau di sini keyframe-nya ini kan mati ya. Kita mundur dulu satu frame seperti ini. Lalu kita nyalakan ini si keyframe-nya ini. Lalu yang ini keyframe yang terakhir kita hapus. Baru kita tarik. Nah, dia nggak akan mati. Jadi dia akan panjang terus ini durasinya ya. Nah. Lalu sekarang kita tinggal posisikan si group ini. Jadi misalnya setelah dia keluar di sini kita klik P position. Lalu maju beberapa frame, misalnya 5 frame, 1 2 3 4 5. Gitu ya. Misalnya si misalnya si siapa ini? Captain America misalnya ada di sini. Lalu si Spider-Man-nya di sini. Star-Lord di sini. Hulk-nya di sini. Nah, di sini kan masih numpuk semua ya. Kita akan buat jadi kecil. Jadi klik di sini. Klik di blok semua aja ya. Klik S. Lalu frame di sini. Klik U supaya ini sama ya barengan. Di sini deh. Oke.
kita buat kecil, scale-nya lebih kecil dari yang tadi, misalnya segini. Nah, kita bisa atur-atur lagi sih posisinya, misalnya ini di sini. Kalau bisa sih buat jangan sampai numpuk ya, supaya namanya nggak ketutupan. Misalnya seperti ini. Jadi kan kita lihat. Nah gitu. Kita tinggal di easy ease saja semuanya. Oh, kecuali yang frame atas ini ya, time remap nggak usah ya. Yang dua-dua ini aja. Easy ease seperti ini. Kan seperti ini jadinya. Whoop. Nah. Whoop. Whoop. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, untuk si misalnya satu lagi saya contohkan, jadi yang tim lainnya akan seperti ini. Terus misalnya saya tambah, kalau bisa ini diwarnain aja kayak tadi, kayak kemarin di tutorial yang lalu, jadi per grup gitu ya. Jadi kita bisa tahu misalnya si Iron Man ini sengaja saya buat merah sendiri karena dia kipernya. Lalu jangan lupa di time enable time remapping, kita mundur satu frame, ini di nyalakan keyframe-nya, ini dihapus, kita tarik panjang. Oke, berikutnya kita buat seperti tadi. Ini sih sebenarnya dibarengin aja. Misalnya ini buat contoh. Ini samakan ya scale-nya 52, ya kita buat scale-nya 52. 52. Scale sampai di sini scale-nya berubah jadi 33. Mungkin teman-teman bisa berubah angkanya ya, nggak persis sama seperti saya. Lalu di sini juga di position-nya kita bisa klik P di sini. Posisinya mungkin di sini kita samakan di sini ya. Lalu kita buat tengah. Nah, jadi pas di tengah sini keluarnya. Sini posisinya, lalu berikutnya di kita pindahkan ke sini ke posisi keeper gitu. Jangan lupa di easy ease, di easy ease ini kita buat seperti ini. Whoop, gitu. Nah, ini kalau misalnya ini ternyata ini kelewat maju. Nah, kita jangan sembarangan untuk geser-geser begini ya. Jadi nanti ini berubah, akan berubah seperti itu tuh. Apa yang dia ikut-ikut ke Iron Man situ. Oke, jadi ini posisikan ini di sini semua di frame terakhir ini. Ya, di frame terakhirnya ini nih, yang grup ungu ini nih. Ya. Lalu di blok semua. Misalnya ini terlalu maju, kita buat agak mundur. Nah, kita agak mundur sini. Ya, kita perhatikan di posisi keyframe-nya. Hati-hati kalau menggerakkan, jangan asal menggerakkan supaya nggak berantakan. Nah, jadi setelah ini kita tinggal dianimasikan di timingnya. Jadi begitu ini keluar, jadi ini keluar, lalu si keeper keluar. Whoop. Trang. Nah, begitu dia mengecil, kita bisa masukkan si grup berikutnya. Nah, gitu. Itu ya. Mungkin ini di bawahnya supaya nggak keganggu. Ini agak mundur deh. Nah, kalau di sini kan mungkin bisa lebih kecil lagi ya. Oke, kita kecilkan lagi ukurannya. Jadi samain aja semua di sini. Ukurannya kita bisa kecilkan lagi.
misalnya, ups sorry, kita blok dulu semua. Kita buat 20 mungkin, terlalu kecil nggak ya? 25, oke 25 misalnya ya. Lalu kita bisa atur lagi di sini kipernya, ini si Hulk di sini, atau yang penting ini keyframe-nya ingat ya, di selalu di situ, di keyframe terakhir kalau untuk posisi seperti ini. Nah kita lihat hasilnya. Oke, sepertinya ini udah oke nih. Seperti tadi kita mundurkan, itu dia mengecil. Berarti kita mundurkan di sini. Ini ya. Ups. Nah, gitu. Itu ya. Untuk animasi pemain yang lainnya bisa disamakan caranya seperti yang grup ini ya. Jadi mungkin ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Jadi idenya seperti itu. Oke. Jadi ini yang buatan saya nih. Saya buat seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Oke, berikutnya kita tinggal buat kombinasi semuanya ya. New composition. Misalnya di full gitu ya. Full kombinasi. Kita buat backgroundnya dulu seperti ini. Ini sih sebenarnya backgroundnya nggak penting-penting amat. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya video sepak bola, atau misalnya punya ada gambar lapangannya beneran gitu ya, bisa dipasang di depan videonya. Jadi kalau di sini saya pakai foto GBK ini, saya besarkan seperti ini. Jadi di frame ke 0 posisinya ada di sini. Lalu di frame ke setelahnya sampai habis, dia akan geser ke sini. Jadi dia akan ada seolah-olah digeser ya. Oke, mungkin ini durasinya terlalu cepat, saya buat 7 detik kayak contoh. Jadi dia gerakannya nggak terlalu cepat. Nah seperti ini. Jadi seolah-olah ini kameranya panning seperti ini. Oke, berikutnya kita tinggal tambahkan semua-muanya ini. Jadi buat new shape, kita buat kotak aja. Saya buat grid aja supaya kelihatan. Jadi ini di sini kira-kira sampai sini ya. Grid ini cuma bantu alat bantu aja. Lalu saya pakai warna hitam. Lalu opacity-nya dikurangi, klik T. Opacity-nya dikurangin supaya gambarnya lebih jelas gitu ya. Oke. Berikutnya kita tambahkan garis ini. Ini sih aksen aja. Senior shape lagi aja. Saya buat kotak di sini. Bebas saja, lalu saya buat di tengah. Anchor point-nya saya buat. Anchor point-nya saya buat di tengah. Lalu warnanya kita ganti. Warnanya kita ganti, misalnya mau warna merah, warna apa aja lah ya. Oke, ini untuk aksen aja. Jadi klik S di sini, scale, lalu di frame ke 0 matikan constraint-nya. Saya buat 0 di sini. Easy is. Nah, seperti itu. Mungkin 1 detik deh.
jadi berbarengan dengan si kotak. Oh iya, si kotak besarnya belum. Oke ya, si kotak besarnya juga kita klik scale as, matikan si constraint proportion. Ini juga anchor pointnya kita buat di atas dulu, atas tengah sini. Lalu kita kita dari atas, terserah mau dari atas mau dari samping bebas, semua kreasi masing-masing aja, gak usah persis banget, akan seperti ini. Nah, gampang ya, gitu deh. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan si animasi-animasi yang lain seperti si logo timnya, lalu ini semuanya. Logo tim, saya pakai logo ini. Misalnya saya taruh aja dulu ya. Lalu coachnya ada di sini. Coachnya ada di sini. Lalu substitute-nya dan terakhir si lapangan yang full lapangan ya. Oke. Masih berantakan sekali di sini. Kita fokus ke sini dulu. Si coach dan substitute. Ini masih terlalu besar. Kita buat ukurannya biar sama dulu. Ini posisinya gini ya. Ini di sini. Lalu si substitute-nya kita samakan ukurannya biar pas gini. Nah, lihat di sini ya, sampai rata semua. Lalu kita buat anchor point-nya. Anchor point-nya ada di mana dia? Anchor point-nya mana ya? Oh ini. Anchor point-nya kita buat di kiri semua. Kiri sini. Yang ini juga. Taruh di sini aja. Lalu kita klik S, scale, lalu kita kecilkan. Nah. Lalu kita posisikan di sini, apakah sudah masuk? Kalau masih kegedean, kita kecilin lagi. Mungkin 55. 55 masih besar, 50. Oke, mungkin 50 masih terlalu besar. 45 masih terlalu besar ya. 40 deh terakhir. Oke, 40 kita buat ini rata dengan lingkar si kotak hitam belakang ini. Oke ya, kalau sudah kita tinggal ratakan aja. Ini juga coachnya kita tinggal ratakan aja. Nah, segini. Mungkin logonya terlalu besar ya. Saya kecilkan sedikit deh. Nah, oke. Ya seperti ini ya. Apakah sudah sama belum? Ya mungkin besar kecilnya ini masih bisa diatur lagi, misalnya 35 ya, 35 lah. Ini juga turunin, ini juga turunin. Oke iya, kira-kira seperti ini ya, kita akan dapat animasi seperti ini. Oke, berikutnya kita buat lagi si lapangannya, kita atur lagi di sini. Ini terlalu besar. Nah, ini terlalu besar ya. Kita kecilkan dulu. Karena nanti ada posisi yang ini. Si pemainnya ini akan full ini. Akan makan banyak tempat. Kita kecilkan dulu. Oke,
Nah, seperti tadi ini kita buat time remappingnya dulu. Ini. Nah, ini juga di time remapping. Time, enable time remapping. Ini kita mundurkan satu frame di back patch up. Lalu kita tandain keyframe-nya, lalu dihapus yang keyframe terakhir, tarik ke belakang. Gitu aja. Oke, mungkin ini substitute-nya. Jadi kita lihat sini substitute-nya mungkin sampai sini ya. Atau kalau bermasalah ini di double click, berarti ini di dalam animasinya nih nggak panjang ya. Kita panjangin aja semua sampai mentok, sampai semuanya full screen nih. Oke. Nah, ini juga substitute-nya nggak akan mati juga. Ini kok jadi naik ya. Oke, Stanley mundur turun, logo oke, okay, logo sudah oke di situ. Nah, ini kita bisa ukurannya sesuaikan gitu ya, jangan terlalu besar. Oke, okay. Sekarang kita tinggal jika sudah. Nah, di animasi saya setelah semuanya full sudah keluar semua si pemainnya, saya buat lapangannya jadi membesar. Gitu. Ya. Jadi boleh seperti ini atau dibiarkan aja tetap mengecil seperti ini. Karena ini contohnya, jadi saya buat seperti contoh aja ya. Jadi di frame sini kira-kira sampai si animasi pemain terakhir ini, sebelum dia mengecil kita akan buat ukurannya lapangannya besar. Jadi klik S scale, lalu majukan 10 frame atau berapa frame sih dia? 5 frame ya. Maju 5 frame. Kita perbesar. Nah, gini. Mungkin posisinya ada di atas sedikit ya. Lalu kita easy ease. Oke, seperti itu ya. Diatur aja. Oke, berikutnya ini sudah oke semua. Sudah oke semua. Tinggal si logonya ini kita buat animasi sederhana aja. 20 frame aja misalnya ini. Seklik Shift S dan scale dan rotation. Jadi untuk mengeluarkan langsung dua keyframe kita klik shift aja ya. Jadi klik S dan shift R atau shift T untuk throat opacity, shift P untuk position, bebas saja. Jadi ini saya butuhnya cuman scale dan rotation. Ini rotation berikutnya saya putar seperti ini. Scale-nya 0. Lalu di easy ease. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal timingnya ya. Ini. Jadi setelah kayak ini, saya mundurkan dulu semuanya. Jadi setelah ini keluar logo, lalu pelatih. Substitutes
lalu sip lapangan. Wup, wup, wup. Gitu. Dan terakhir dia akan mengecil. Sup. Gitu deh. Nah, ini saya mau tambahkan sedikit deh teksnya. Misalnya gitu ya. Kita taruh di bawah sini. Biar makin mirip asli. Misalnya seperti ini. Kita buat animasinya. Ini terlalu dekat kayaknya. Oke, ini tambahan aja. Jadi kita tinggal tambahkan animasinya. Misalnya saya mau animasinya rotation dan scale, misalnya gitu. Sebut 0. Lens selector, advance, di ramp up. Lalu di is high nya min 50, is low nya 50, lalu di offset nya ini sini 20 frame mungkin ya. Saya mau tulisannya itu muternya dari pojok bawah sini, jadi klik more option, cropping ini saya buat ke kiri. Nah, tinggal di timingnya lagi. Gitu, ini udah penuh, teks masuk. Oke, ini ya. Oke, okay, mungkin ini terlalu bawah ya. Nah, oke, okay, kira-kira seperti itu. Kita lihat hasilnya. Okay, ini masih matikan dulu supaya besar. Dan ini dia hasilnya. Lumayan ya untuk mendapatkan satu animasi seperti ini, kita membutuhkan dua video tutorial ya. Jadi untuk teman-teman yang agak bingung kenapa kok bisa langsung jadi ini itu, jadi teman-teman cek di tutorial sebelumnya di theme line up seri ke-1 kita sudah membuat animasi si player dan ini nih, karena di tutorial ini kita cuma membuat dekorasinya aja ya. Ya, jadi gimana, cukup gampang kan ya. Dan jangan lupa ini file penunjang ini sudah saya sertakan di link description di bawah. Oke, selamat mencoba dan sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.